Udah lama banget nih teman-teman aku nggak ngevlog beberapa bulan ini. Ya, dan vlog kali ini aku mau ngevlog di luar. Sekalian ngajak Sena jalan-jalan nih, udah lihat. Sena udah pengen jalan-jalan banget. Jadi sekalian aku mau ngajak jalan-jalan. Jadi kita bakalan jalan-jalan virtual. Kita bakalan jalan-jalan di sawah ya gitu. Ya bisa dibilang sawah atau bukan ya. Pokoknya intinya kita mau jalan-jalan di sekitaran rumah. Supaya kalian tahu juga gimana sih keadaan Korea saat ini gitu kan ya. Jadi yuk langsung aja kita jalan-jalan. Yong 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 yong. Harus kanta. Sena tuh udah lama nggak jalan-jalan karena dia tuh ini habis apa datang bulan. Jadi gitu. Kata. Jadi dari sebelah rumah tuh sebenarnya ada pekarangan gitu. Acak-acakan banget gini loh. Kotor banget gitu. Terus ini ada pabrik-pabrik gitu, teman-teman. Jadi emang daerahku tuh masih memang di kota sih, tapi kotanya tuh agak gimana ya? Agak dibilang pelosok, bukan pelosok juga sih, apa ya, agak bukan di kota banget gitu, bukan di tengah-tengah kota, tapi ada di pinggiran gitu ya. Tuh, lihat kan guys, itu ada apa, pabrik lagi. Nah ini dia sawah yang tadi aku bilang, karena ini udah musimnya udah mulai hangat. Musimnya udah mulai hangat, jadi udah mulai bercocok tanam. Tuh lihat sawahnya, yang sebelah sini tuh pesawahan gitu. Kalau sebelah sini perkebunan gitu. Jadi kayak buat nanem-nanem apa sih itu, lagi ada nanem itu tuh daun bawang. Liatin Sena jalannya. Sena nomor sawahnya kecil sih. Ini cuacanya lagi bagus banget dan nggak ada rain dustnya. Ya kita jalan-jalan di sini ya teman-teman, karena kesukaannya Sena nih. Jadi di pinggiran itu ada kali, ada sungai, dan di pinggiran sungainya tuh ada tempat buat jalan pejalan kaki gitu. Oh, ini sungainya airnya nggak terlalu banter, sama airnya nggak terlalu banter. Nah, son-son nih. Olahraga juga. Ya teman-teman, tadi yang udah kalian lihat itu tadi tuh ada tempat olahraga gitu kan, yang kayak ada orang-orang yang olahraga gitu. Karena biasanya kalau di Korea tuh sedekat rumah tuh ada taman, kayak taman gitu, taman kecil gitu, arena buat olahraga gitu, dan itu gratis tempatnya. Karena untuk tempat umum sih, tempat publik umum, banyak orang-orang yang jam segini biasanya tuh sore-sorean gitu olahraga, karena suasananya tuh nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga. Jadi jam segitu banyak yang olahraga, ya ada yang lari, ada yang tadi main olahraga pakai alat olahraga, ada yang jalan-jalan sama anjingnya. Kayak aku, saya cakep man. Begitulah teman-teman. Dan lihat nih, ini sawahnya sedang habis digaruk ya. Ini tuh masih sawah guys, nggak tahu nanti beberapa tahun kemudian mungkin ini bukan sawah lagi. Bisa aja ini bakalan berubah jadi taman, atau kalau nggak taman, apartemen. Omong. Sena ya, no air, iyo yogi tongtongnya. Sena, aku lupa nggak bawa itu, nggak bawa apa namanya, nggak bawa. Kaca. Mana? Nggak bawa apa? Plastik buat masukin nya Sena. Sena icu.
ada bunga-bunga lagi di sini. Di belakang apartemen ini ada bunga apa, nggak tahu nih yang kuning. Cantik banget bunganya. Dan di sebelahnya tuh terus ada itu loh kayak dantuk cutek, kayak perumahan pribadi gitu. Belakangnya pabrik lagi, belakang apartemen ada pabrik lagi. Sawahan, sawah lagi, sawah. Oke, kakak. Kamu, ayo. Kamu sawah. Kamu sawah. Kakak, kakak. Nggak tahu ini bunga apaan. Gak ada apa-apanya guys. Kan aku kangen deh. Aku jamu kangen deh kata. Ada pohon-pohon pinus gitu. Kok creepy ya? Serem ya. Aku kangen deh. Kaget. Ini ada kursi-kursinya juga. Kayaknya ada orang di sini loh. Cuma sawah isinya. Ini creepy banget di sini, guys. Ada 2 kursi, 3 kursi. Sama ini enggak tahu apa, karet-karet. Dan kalinya itu kalinya kayak gini banget, kotor. Wah, ini bener kalau malam-malam bener-bener creepy banget, teman-teman. Wah, ada mbah-mbah lagi duduk. Ini lagi nanam daun bawang. Nah, akhirnya kita udah masuk keluar dari sawah, persawahan. Sekarang kita mau masuk ke dekat daerah industri. Ya. Kita hanya berdua aja di sini bersama dengan Sena. Halo, Nemesi Jo. Aku berharap corona ini cepat berakhir dan bisa jalan-jalan menikmati udara segar di luar tanpa pakai masker. Itu sejuknya, ya ampun teman-teman. Aku sengaja jalan-jalan tuh di dekat sawah atau enggak jalan-jalan tuh yang enggak banyak orangnya, soalnya biar bisa tanpa masker gitu. Nah, ini pabrik-pabrik gitu. Tapi kayak bau karet gitu di sini ya. Ini itu ada kayak perkebunan ini stroberi. Jadi di situ tuh bisa apa? Cehom tuh kayak pengalaman apa? Cari pengalaman buat nanam stroberi, metik stroberi kayak gitu. Sama ngejual juga di sini, jual stroberinya juga. Kayu. Kelihatan nggak? Ini ada tulisannya kayu. Emang di sini jual kayu gitu? Ini pabriknya namanya kayu, nggak tahu nggak jual apaan, bikin apaan. Tuh ada stroberinya tapi nggak terlalu banyak, kelihatan nggak? Nih, tuh di tengah ini sawah juga, bukan sawah sih, ladang, ada ladang. Ada yang lagi karaoke kan? Bunga sakuranya di mana-mana. Kayaknya ajosi-ajosi lagi karaokean gitu di rumah.
Aduh, lucu ternyata. Biasanya aku kalau malam lewat sih, aku pernah sekali malam lewat sini. Dan itu tuh serem banget, enggak, karena di sini enggak ada lampu, lampunya cuma ini doang. Satu lampu ini doang. Di gelap banget, tapi kalau siang-siang gini, sore-sore gini bagus juga. Ada yang main golf. Ada traktor. Tuh, jadi ada lapangan buat latihan golf. Ada rumah lagi juga nih. Itu kayaknya kamar mandi deh. Ini creepy ini. Tempat apa? Creepy banget. Anda. Oh, gudang. Ini rumahnya kayak udah nggak layak gitu. Ada orangnya nggak sih? Masih ada orangnya deh kayaknya. Kocok-kocok, masih ada CCTV, isem. Jangan diambil, ada CCTV katanya. Ya, jadi begitu teman-teman suasana di Korea. Saat ini di Korea juga masih ada pesawahan, terus masih ada perkebunan, terus banyak juga pabrik-pabrik yang masih berdiri di dekat rumah-rumah gitu. Dan di dekat rumahku tuh memang ada banyak, masih banyak pabrik-pabrik dan perkebunan sama pertanian gitu. Jadi begitu suasananya di sini, nggak terlalu kota banget gitu. Karena aku sih lebih suka yang seperti ini sih sebenarnya. Jadi enaknya di sini tuh masih ada pemandangan persawahan yang kayak gitu, yang bikin seger, kali, sungai gitu. Dan aku suka, walaupun di Seoul sih memang ada hanggang gitu kan ya. Tapi memang suasananya beda gitu loh, wangi-wanginya. Wangi-wangi sawah, wangi-wangi kebon tuh kan kerasanya beda nggak sih? Iya nggak sih? Apa karena aku anak-anak desa kali ya? Karena aku anak desa, jadi kalau misalnya kangen sama suasana bau-bau pesawahan gitu kan, aku jadi suka main jalan keluar. Ya gitu teman-teman, vlog kita hari ini. Makasih udah ngikutin aku dan juga melihat suasana pemandangan, suasana dan pemandangan di Korea. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya atau video selanjutnya. Aku Angela, sampai jumpa. Dadah, dadah, senang, nyong.